Ninja. Tadi Ninja Z250. Ni baru ambil dengan Faris lah. Faris ambil warna merah, aku ambil warna hijau. Merah lawa pula. Lawa pula merah. Okay, kita tukar sebab aku nak warna merah. Yelah sebab aku warna merah. Oh lama, handsome lah. Jalan dulu. Meninggalkan motor dia, motor kesayangan dia je. Itu motor aku dulu zaman kecil ni. Motor tu dah 10 tahun lah aku. Tayar belakang tu dia habis sodok lah dengan batu-batu. Tak nak kucuk belakang kau. Weh, tapi sekali duduk dah sedap lah motor ni. Apa semua motor kecil tu motor? Kan, kecil gila. Dia sebab kaki kau peluk tank kau-kau tu. Kaki peluk tank kan tu. Eh, rare ni mami ambil motor dah dual block. Mana? Akhirnya setelah sekian lama menunggu giliran hari ni kita dapat juga. Kami berdapat. Kami dapat juga motor ni. Actually aku nak ambil warna hijau. Tapi bila tengok helmet merah lupa pula. So kita ambil lah merah. Merah juga. Dia tak sama juga synchronize kereta-kereta. Mesti kena ni lah, Insta40. Trip pun dah reset. Kita tengok berapa penjimatan minyak lah, senang lah. Selalu aku asyik lupa je nak reset. Encam. Oh, dah ada pedok lagi, baik sih. Oh, dia tak ada pedok, dia ada pedok. Ada orang belanja ke pasang Z250 kan? Finally dapatlah merasa juga nak bawa Modena Z250 ni. Yang sememangnya ini adalah model Kawasaki Z250 yang Modena dah joint venture. So Modena buat masuk, dia rebrand jadi Modena Z250. Yang nampakkan dia Modena di sini lah, sticker Modena ni. Yang lain semua sama je. Tapi ni bersama kita ialah B9. Ini peneman kita untuk hari ni aku nak buat konten. Tapi tu lah dia pakai getah aku risau-risau kat ni. So kita cerita tentang dia punya spek lah. Aku memang suka dia punya odometer ni. Sebab dia remind aku dekat Z900 lah. Aku rasa panel yang sama dia just pasang kat sini. Dia menggunakan enjin yang sama dengan Ninja 250. Perbezaan je lah, ini motor ni naked lah. Dengan adanya B-line ni dia macam wave juga, tapi dia tunjuk aero je. Tapi maybe kita akan test GPS lah petang ni, tengok cuaca macam mana. So far macam cantik lah cuaca. Okay, kita ke kanan. Riding position dia, it's a naked bike. And first thing yang aku realize motor ni is compare dengan Ninja 250 tu, motor ni ada pergi sikit lah. Dia punya torque tu tinggi sikit lah aku rasa lah. Sebab on paper aku tak study sangat. Mostly dia berat pun ringan 2 kg daripada Ninja 250 kan. Yeah, paper clutch ni memang smooth, memang tak ada masalah lah. Kau brake and kau drop gear pun dia tak manggil lepar tayar tu. So maybe aku plan akan letak satu phone holder kat sini. So kita letak bawah, maybe balik ni kita pasang. Oh, memang jiwa aku lah. Naked bike is best for town use. Itu je yang nak jaga. Memang layak lah motor ni untuk lubang angin. Tapi dia rasa sebab motor naked ni, hari tu masa bawa Ninja 250 tu aku rasa kurang gegaran sebab motor fairing. Gegaran as in bila tengah laju tu macam ada goyang-goyang kan. Itu memang tak ada lah motor tu. Yang motor ni kita tak dapat test lagi lagi macam ni, tapi biasanya naked akan goyang sikit lah. Sebab yelah naked bike kan, tak ada fairing. Tapi sitting position dia bagi aku memang sangat terbaik lah. Sebab tank dia rasa kecil je. Motor ni nampak besar, tapi bila kau bawa kau rasa kecil je. Sebab tank dia just nice lah, cantik dia buat kat situ. Dia punya lekuk tu macam kau punya peha ni terletak tau dekat tank. Alamak, kereta ni boleh-boleh kau nak duduk belah sini.
rasa pergi dia lah. Compare dengan dia hari tu, Zed ni lagi pergi lah. Top dia lagi cekak lah. Kelincahan untuk corner-corner pun memang mantap. Dan model ni macam Ritok bawa Ninja 250 tu tak ada ABS. Ya, model ni memang tak ada non ABS, memang ABS je. Harga dia RM19,000. Tapi rasa laju weh motor ni. First impression motor ni, kita akan buat kejimatan minyak semua nanti, dan kita akan ride jauh. Mana yang free tu korang join lah. Kalau masa video ni dia keluar, maybe kita akan ke Temeloh. So anything korang just stay tune for my video guys, and ciao.